Seri C diberangkatkan atau di tep. Wih. Wih, bunyi guys. Masuk. Bunyi baru. Di P7, Bu. Ngeri. Sudah terlihat seri B mengisi pertama angkatan sore kali ini. Seri B Snoopy namanya akan masuk terminal Ngadirejo Kabupaten Temanggung. Sudah ambil sen kiri. Oke, langsung masuk. Jadi bus pertama yang masuk. Langsung akan melipir di depan agen. Nampaknya langsung diberangkatkan untuk seri B. Hanya berhenti sebentar saja, guys. Seri B di terminal Ngadirejo Kabupaten Temanggung ini. Dan akan langsung diberangkatkan menuju Jakarta. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan untuk para kru dan para penumpang dari Antoya Service, Snoopy. Namanya satu unit pariwisata Awalia. Aka Wisata. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jalan Jauh. Jalan-jalan makin jauh. Oke guys, kali ini kita kembali lagi untuk hunting bus. Dan kali ini kita spesialkan arus balik liburan Nataru tahun baru 2024. Dan kali ini tepat tanggal 1, waktunya puncak arus balik untuk para pemudik dari Temanggung menuju ke arah tujuan masing-masing, ke arah barat, baik Jakarta, Bandung, Bogor, dan lain sebagainya. Kali ini kita spesialkan bus-bus angkatan sore yang akan mengangkut para pemudik atau nanti yang akan balik ke negeri perantauan, ya guys. Seperti apa keseruannya, bus-bus apa saja yang nanti akan menjadi armada tambahan untuk sore kali ini, karena bisa dilihat di sini kondisi penumpang sangat banyak sekali ini. Terutama di agen PO Handoyo, agen Pandawa 87, di Murni Jaya juga banyak, agen Santoso, Rosalia Indah juga di sana juga sudah mengalami penumpukan penumpang. Oke, seperti apa keseruannya, simak terus video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Jalan Jauh. Jalan-jalan makin jauh. Selamat menyaksikan. Oke guys, di jam 17.11 menit ini, tadi sudah diberangkatkan ada PO Handoyo seri B Snoopy. Menjadi pembuka awal angkatan sore di tahun 2024 kali ini. Dan tadi hanya menaikkan satu atau dua penumpang atau mungkin cuma paket saja, karena berhenti tidak sampai satu menit langsung diberangkatkan. Dan oke, seperti ini kondisi terminal Ngadirejo, sudah sangat penuh sesak dengan penumpang. Dan jam 17.11 mendekati jam puncaknya untuk bus AKAP sampai di daerah Ngadirejo. Oke guys, terlihat dari kejauhan ini armada tambahan Ramayana. Nampaknya ini menjadi kemungkinan armada tambahan dari PO Handoyo ya, jadi seri D2. Kita lihat, nampaknya kan, oh, berjalan lurus aja guys. Armada wisata yang sekarang diperbantukan menjadi seri D2. Oke guys, jadi kejauhan sudah terlihat ada Handoyo seri C. Ah, nampaknya malah tertutup L300 guys. Akan masuk terminal Ngadirejo guys. Oke guys, di depan kita sudah terlihat ada Handoyo seri C. Ini seri C terbaru dengan bodi SR3 IDRM 280 yang menggantikan seri C God Bless You, dan sekarang menjadi bus yang terbaru ini.
Sementara dari pintu masuk akan masuk Gunung Harta. Gunung Harta sudah masuk ini yang 7199. Amelia. Langsung mendarat di depan agen. Agen paling pojok di Terminal Ngadirejo ya. 7199. Amelia. Oke, terpantau Upin. Upin ini super eksekutif dengan menggunakan body bus sedang atau medium bus. Pakai mesin Mercy kalau nggak salah. Mercy OF. Dan nggak jarang juga bus Safari Dharma Raya Upin ini menggantikan bus big busnya, baik Galadaril maupun yang El Matador. Oke, 3 unit terpantau di Terminal Ngadirejo, ada Handoyo Seri C, Klaten Ciledug, ada Safari Dharma Raya Upin, Royal Eksekutif atau Super Eksekutif, Parung, sementara Gunung Harta di sana 7199 Cilengsi. 3 unit terpantau di jam 17.29 menit. Apakah akan dapat Basri atau enggak ini? Ini arah lambe-lambe roto isi nih guys, wis tuwa ya. Sorry, goyang. Seri C, diberangkatkan atau di tep. Wih, bunyi guys, masuk. Bunyi baru. Terima kasih sapaannya dari Antoyo Seri C, Klaten Ciledug. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan untuk para kru dan para penumpang dari Antoyo Seri C, Klaten Ciledug. Mas Wisnu, wes dijawab toh karo Seri C. Ini nggak tahu ini armada wisata atau armada wisata yang jadi armada tambahan, kurang tahu. Karena biasanya armada tambahan dari Samudra Transit itu big bus juga banyak, ada Sailor, ada Ocean, ada si apa itu, wah lupa saya, banyak, tapi ini yang berangkat malah medium, nggak tahu armada tambahan atau wisata saja. Oh, 224 nampaknya Murni Jaya 224 merapatkan barisan di sebelahnya Gunung Harta. Sinar Jaya dari arah barat ini, tujuan Parak Wonosobo ini, 34RC. Baru saja sampai angkatan pagi dari barat. Sementara itu Gunung Harta diberangkatkan 7199 Amelia. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan untuk para kru dan para penumpang dari Gunung Harta 7199 Amelia. Sementara 34RC telah selesai menurunkan penumpang di sana dan akan langsung diberangkatkan kembali menuju Terminal Mendolo Wonosobo. Lanjut, Murni Jaya 224 diberangkatkan dari Terminal Ngadirejo Kabupaten Temanggung menyusul Gunung Harta 7199. Selamat jalan dan semoga selamat sampai tujuan untuk para bus yang sudah diberangkatkan, baik untuk Murni Jaya, Gunung Harta, dan Sinar Jaya 94RC ya tadi, apa 24RC. Safari Dharma Raya nampaknya ini Adrian Mata Its, armada tambahan guys. Semoga saja masuk di terminal ya guys. Wih, nampaknya akan berjalan lurus nih kok, ambil kanan pol. Ya benar, berjalan lurus saja. Adrian Mateis, ah ketutup ini, menjadi P7 bu, ngeri. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan untuk para kru dan para penumpang dari Safari Dharma Raya Adrian Mateis. Murni Jaya 200 langsung mendarat di depan agen. SC1 dari PO Antoyo masuk dan akan langsung disambut keberangkatan dari Murni Jaya 200. Oke, masuk 200 langsung diberangkatkan.
Sementara Upin juga akan diberangkatkan, guys. Safari Dharma Raya Upin, Royal Eksekutif. Mantap. Halo. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan untuk para kru dan para penumpang, baik untuk Safari Dharma Raya Upin ataupun Murni Jaya 200. Handoyo SC1 baru menaikkan barang dan penumpang, guys. Dan ini banyak banget penumpangnya. Calon penumpang di Terminal Ngadirejo kali ini sudah terlihat. Agra Mas Maestro barang dengan Samudra Trans. Kita lihat hanya berjalan lurus namanya. Maestro 068 berjalan lurus menuju Pasar Kemis. Sementara itu Samudra Trans Pasar Kemis juga, ini dua Pasar Kemis, namun yang Samudra Trans akan masuk di Terminal Ngadirejo Kabupaten Temanggung terlebih dahulu dan akan beristirahat agak lumayan lama ini biasanya. Oke, Handoyo Sweet Class sudah diberangkatkan tadi setelah kita pas kita sholat, dan ini namanya SE1 tujuan Parung. Oke, nanti kita vlognya di sini saja, guys, di Rokan yang bus lurus. Nanti akan segera diberangkatkan ini PO Handoyo SE1-nya. Di luar Galadaril berjalan lurus. Bis positif, Pak, dapat Basuri. Tujuan Parung. Diberangkatkan SE1 bareng dengan Samudra Trans Pasar Kemis. Oke, yang Handoyo tujuan Parung, yang Samudra Trans Pasar Kemis. Wah, yang Samudra Trans ini wis galak tenan. Siap gaspol. Selamat jalan, sebuah selamat sampai tujuan untuk para kru dan para penumpang dari Handoyo dan Samudra Trans. Wih, P berapa itu? P4 nampaknya dari Safari. Armada tambahan ini, bus pariwisata. Tidak masuk Terminal Ngadirejo, langsung berjalan lurus. 141 Murni Jaya baru saja masuk. Langsung mendera di depan agen. Rosalida baru saja masuk. Akan mendera di sampingnya Murni Jaya 141. Berjalan pelan saja, guys. Seri D masuk Wonosari Balaraja. Satu penumpang nampaknya bersiap akan naik dan sebelumnya masukkan barang bagasi, barang dalam bagasi terlebih dahulu.